Jadi malam ini adalah malam minggu. Aku sama adikku mau ke pasar malam karnival sebelahnya Paragon Mall. Jadi di samping Paragon Mallnya itu ada pasar malam. Jadi kita ini berangkat habis maghrib sekitar jam 6 sore. Sampai sana sekitar 20 menitan. Ini aku lagi ngerekam diri aku dan juga adikku. Tapi ternyata luas juga parkirannya yang ada di sini. Ini bagus banget loh kamera aku. Nah, ini ada beberapa permainan di pasar malam seperti ya kalanya pasar malam seperti apa. Terus ini aku pesan bakar-bakaran. Habisnya 45.000. Ini ada odading yang kayak makanan Korea gitu. Ini harganya sekitar 20.000 dan yang bakar-bakaran ini 25. Jadi totalnya 45.000. Karena hujan, aku sama adikku ngadem di Paragon Mall sambil mendengarkan musik yang lagi live di sini. Ini aku lagi nungguin hujannya reda. Di sini hujannya deras banget. Jadi nungguin hujannya reda. Terus kita lagi ngadem di Burger King. Nungguin. Karena hujannya reda, aku beli cumi bakar harganya 30.000. Kemudian aku beli mie nyemek harganya 20.000. Jadi total aku ke sini itu ke pasar malam sekitar 110.000 berdua.